Alumni Akabri 89, di tahun 34 pengabdian kepada masyarakat ingin memastikan kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya, terutama oleh masyarakat yang kurang mampu dengan target 10.000 warga penerima manfaat. Sejak pagi, warga sudah berdatangan ke lapangan Dadaha Tasikmalaya, tempat penyelenggaraan bakti kesehatan dan bakti sosial Altar 89. Dalam kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial ini, Kapolri dan Panglima TNI juga menyempatkan diri berbincang dengan warga yang mendapat layanan kesehatan gratis. Layanan kesehatan yang disediakan dalam bakti kesehatan Altar 89 di Tasikmalaya antara lain operasi bibir sumbing, operasi katarak, sunatan massal, pelayanan pengobatan kesehatan umum, penanganan stunting, pelayanan vaksinasi COVID-19, fisioterapi, layanan kesehatan, dan pemberian bantuan sembako. Tidak hanya bakti kesehatan dan bakti sosial, Altar 89 juga memfasilitasi tempat bagi pengusaha UMKM untuk mempromosikan produk-produknya. Ini merupakan bukti nyata keperluan TNI Polri dalam pemberdayaan masyarakat. Dengan menyediakan ruang bagi UMKM berpromosi di kegiatan ini, produk UMKM lokal semakin dikenal masyarakat luas. Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program dan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk terus mendorong peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara ini turut dipamerkan sejumlah alutsista. Diharapkan pameran alutsista ini bisa menginspirasi anak-anak untuk memiliki cita-cita menjadi personil TNI Polri.